Siringkas Kakak Silaturahmi. Kita masih butuh yang mana sebenarnya? Sampurasun. Rampes. Sampai. Bawa dong. Wah, lihat. Wah, tendanya seragam tuh. Tendanya dijaga teras ya. Maksudnya Kang Ikang Rian kumpul meskipun dalam keadaan seperti keren ke Om Bram. Obek kalau tiketnya gimana ya? Wah. Ya. Kemana jalan? Ke Luhur. Oh iya. Tanggung. Tiket yang hijau barusan aku. Iya, enggak apa-apa. Kursi di bawah. Apanya? Kursi. Bawa dong. Wah, lihat. Kursi enggak? Ingat-ingat namanya saudara ya. Siapa tahu kan itu buat meja. Eh, silau. Dua hari. Tendanya seragam tuh. Kemana? Ke bawah. Yuk, ayo ke atas ya. Ah, kadinya ya jalan tuh. Oh, itu kan? Nya, ah, gitu maksudnya nuhun. Nggak kedinginan kan? Belum. Oh, ini kayaknya Om Bram di sini ya? Oh. Harusnya hei Om Bram gitu langsung di videoin. Boleh tadi ha. Ntar dulu. Woi di gunung dari Kalimantan. Ini masih misteri Kang Wahyu itu yang mana sebenarnya? Dan teteh-teteh semua ini yang tenda biru hitam dari mana Kang Teteh? Awas lu lari. Kemudian. Kemudian. Gue belan dulu.
loket pendaftaran. Berapa orang? 3 orang. Ini bisa seringkas ya. Aslinya jaga silaturahmi ya. Aslinya cak nawadin. Demi Allah, pokoknya akan silaturahmi sarang Tania dijaga teras ya. Ya. Maksudnya Kang Ekang Rian silaturahmi terus aja sama Tania ya. Caket, oh, caket. Lah, jadi menurut sekedik-sekediknya suganoynya, aduh subhanallah. Kan boleh Kang Rian boleh dilihat kedua. Ya. Ya. Oke. Ya. Sini kan. Ayo, Teteh. Kurang halimut. Halo, Teh. Kumpul meskipun dalam keadaan seperti ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya berada dalam acara siringkas silaturahmi dengan komunitas. Komunitas kita bersama-sama melakukan hobi yang sama, camping dan touring. Salam. Satu hobi. Satu hobi. Salam 3S, Sarasa, Sajiwa. Dari BMCB. Sama S3. Kameranya yang bawah. Video ini mah berapa kali? Pakai ini ya, pakai blit sih. Pakai blit mah soalnya itu kan. Oh, matanya ya. Sampurasun. Rampes. Satu hobi. Seperti biasa hobi kita adalah camping dan touring. Kita berkumpul bersilaturahmi dengan komunitas dan yang terakhir salam S3 Sahate Salasa Sajiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. S3. Ceritanya S3 itu gimana? Cerita awalnya S3 dibentuk berdasarkan dengan membangun tali silaturahmi tanpa batas. Dalam artian kita melakukan silaturahmi dengan berbagai komunitas atau berbagai orang. Karena kita selaku manusia wajib bersilaturahmi. Itu aja. Jadi awal mula asal bisa dan bisa eksis. Ada bakso, ada sambal, ada
loh. Basecampnya sendiri cuma ada basecamp untuk basecamp. Sama orangnya, sama orangnya itu juga kolaborasi. Oh iya, PMCB kan sebagai mata kedua ini main. Oh ya, aku dari S3 kayaknya ada halangan Bapak Haji. Duanya Pak Haji kebetulannya sama Ibu Haji Ina. Oh lengkap ya, bisa kan cuma cuma perwakilan saja bisa hadir. Bapaknya mah S3 Sahata Sarasa Sajiwa. Tradisional, seni musik, seni tarik, seni gerak, seni calung, calung gerak, calung, oh, calung. Lagu dan lawak, orang oh, lagu dan lawak. Alhamdulillah kita juga sudah apa, kalau secara ini mah kami bukan seniman tapi hobi seni. Oh. Pengusuran rumah tak pernah merasa ya. Komplek mana? Di Nana Minat deh. Terakhir baru malam teman-teman kita mantap sama Pak Bram. Ini liwet buatan Umi. Oh. Acar ikan. Banyak beli gitu ya. Si Bapak kena lawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi waktu kali ini sahabat kita semua tadi sempat nyinggung perjalanan Bandung Jakarta korbannya kewasan dimana kita berkompetisi ya kan? Mungkin saya di Galuh yang dihalalkan darahnya salah satunya ya, di antara kompetisi saya pun juga sama. Tapi apa yang menjadi poin utama bagi kita pada akhirnya kita bisa berkumpul seperti ini di acara silaturahmi, karena kesadaran itu muncul karena ada pengetahuan. Saya buatkan ketika saya sedang bilang kawan-kawan yang biasa diskusi tapi sudah berhenti, akhirnya Movie Bro itu suluh. Tenda kita ditinggalkan. Kolaborasi rambutan. Jadi pertempurannya sudah selesai. Terima kasih Kak Alam yang sudah membuat kita mencintai alam. Oke teman-teman, barusan kita udah bertafakur tentang alam bersama Kak Alam juga tentunya. Nah selanjutnya kita bakal langsung aja mungkin ya, ikut ya. Iya. Ayo dong nyanyi. Nah, dan untuk yang sekarang kita akan disuguhkan dengan yang rasanya lebih menyentuh hati sana, menyentuh hatinya. Benar banget. Ini teh api unggun. Akhirnya menyala juga. Perhatian dulu. Thank you.